e-channel. Benar. Luar biasa ini. Saya Indonesia Ima Hot lagi. Benar, Pak. Viral, Pak. Wah, viral sekali. Viral tuh, Ima. Pokoknya jam segini nanti naik. Wah. Apa yang naik? Tahu. Jadi, di Indonesia sudah diketuk palu BBM-nya naik lagi. Wah, aduh. Tapi sebagai warga Indonesia negara yang baik harus mengikuti ya. Mengikuti. Setuju saja kalau itu keputusan yang terbaik. Asli mewah. Jokowi itu udah perhitungan yang mana? Iya, itu sama Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Kuasa pati-pati naikkan atau? Mudah-mudahan bos-bos yang menonton ini buat kita ya naik juga. Aman itu. Nah, komedi masa kini malam ini akan membawakan cerita yang konsepnya mengenai isu-isu kenaikan BBM dalam judul Balada BBM Naik. Mereka. Lain ya cerita ngesedih deh. Sedih wah. Jangan sedih loh. Jangan sedih. Nya orang menurut jadi pertanyaan teh BBM teh binatang naon. Nah sejenis cak-cak bisa naik gitu. Nya hap-hap. Hap-hap naon kan atawa naon gitu BBM teh naik. Naik. Nah tukang gali sumur gitu. Kang dahar jauh naik kayaknya gitu kan. Ya gitu. BBM naik sareng kitu. Oh, sempat kamari sempat kapreng euy. Ketika mangkukna geuningan aya isu rebo. Wah, pokona mah tanggal hiji teh geus ngalalantri euy, tanggal 31. Iya. Geus ngalalantri penting teh. Ari pas lol gitu. Nah, asa nan biasa kene harga. Besok masih biasa ya. Besok masih biasa. Ari pek teh. Kemarin luar biasa. Nya teu naon sih da aing urang mah nya. Sebagai warga negara rek kumaha deui atuh? Yang baik dan benar lah gitu. Benar teh. Da meureunan eta teh dengan perhitungan. Da ari minyak rambut mah anger hargana kan. Komet anger pancau. Pancau. Berpengaruh, Pak. Berpengaruh kumaha? Nyang ke boga-boga pengaruh kan pengiriman mah ke BBM reueuh. Ah, aman mah minyak kletik. Bejakeun euy ka nu geus boga pamajikan, BBM naik, harga naik, tenang euy. Kumaha? Tenang. Anggaran resiko mah moal naik gitu. Anger masih kene aman. Aman. Tips eta. Heeh, tah urang teh bener tadi, urang ngadenge aya anu ngomong tadi ti maraneh barenya. Kumaha? Bae can BBM naik ge. Asal gaji naik. Nah. Bener. Insyaallah. Naik. Insyaallahnya meureunan boga pikiran pemerintah. Pikiran. Nyamanya harga kebutuhan pokok naik, aya gaji urang.
anger gitu kan. Aku nya. Nya, dabaran kudu saimbang kahirupan teh. Take and give teh gini ya. Lah pasti pinya budak sakola naik angkot pasti naik ongkos angkot. Ongkos naik, heeh. Nepi ka sakolah yang sarapan gorengan pasti naik. Tah eta. Ulah aya istilah kan anu paling sehat mah jalan pagi. Anu paling menderita mah jalanin aja jika ayeuna. Ya. Kan pemerintah gitu ya udah jalanin aja gitu kan. Tetep kan nyeri hati teh nya, nyeri. Jadi BLT, Pak. Belek, belek. Tah ngomong-ngomong BLT. Eta teh sanu apal euy, barudak mere arapal teu. Kumaha? Kira-kira nu meunang BLT teh 3 gaji sab nu gaji sabaraha wae? Di bawah 7.5 juta. Menang atuh urangnya. Urang mah di bawah keneh 3.5 juta. Jauh. Ya. Jauh. Urang mah lamun 3.5 juta urang pek-pek teuing lah. Ya. BLT mah gitu nya. Ya. Yang maraneh weh. Hmm. Tapi meureun maneh ge ngarti. Pan saha angkatan jeung urang. Aduh, lurah ka mana nya? Urang teh keur nungguan lurah ya teh, dek ngajukeun kenaikan gaji lah euy. Apa lurah ini jatuh, Pak Lurah. Apa itu? Jatuh. Hah? Saya lagi dengerin eta teh. Aduh, aing. Aing euy, aing. Pak Lurah. Saya lagi dengerin Kembang Tanjung dah gitu. Saya lagi dengerin Rea. Lain lurah panona ngot cipit gitu. Ya. Pak Lurah ni beureum gitu panon. Wah, BBM turun. Naik. Turun tina tangki. Hidup BBM. Hidup. Tapi ayeuna turun oge harga. Harga naon? Harga anu nu eta teh turbo turun eta mah nya. Oh nya. Turbo pertama turbo. Turbo turun eta mah. Soalna eta mah turunan bod. Turunan bodor. BBM-nya eta bahan bakar minyak. Si Neng FD oge BBM. Nah, bahan bini muda. Ayo masuk. Masuk. Sebagai lurah, ya. Ketika mendengar harga BBM naik, ya. Lurah hanya bisa tersenyum. Jadi Pak Lurah akan tetap mengeluh, walau tidak semangat. Ya. Oh iya. Kuat hari ini, Pak Lurah. Kuat hari ini, tetap mengeluh walaupun kita sedang tidak semangat. Dulu mah Pak Lurah waktu pemuda, ya. Kalau ada itu kalau masih semangat. Ya. Kalau orang lain bisa, ya. Saya harus bisa. Bisa. Okay. Masa saya tidak bisa? Nah, gitu. Kalau sekarang gimana, Pak Lurah? Kalau sekarang, kalau orang lain bisa, harus kita. Silakan. Mau enggak? Ku batur we. Sama saya. Kalau ada yang repot kan. Iya, kalau dulu mah kan persaingan. Iya. Kalau orang lain bisa, kita harus lebih bisa. Kalau sekarang mah orang lain bisa. Sok. Ya enggak, sok, aku bantu. Kenapa harus kita? Kenapa harus kita? Kalau ada yang sih, harus yang mudah. BBM naik. Iya. Kata siapa BBM naik? Itu ada pengumumannya, Pak. Saya kemarin juga ke pom bensin udah naik. Tenang, enggak usah demo, enggak usah ribut. Itu hal yang biasa. Emangnya baru naik sekarang? Tiap tahun ada kenaikan. Wajar. Katanya. Ya? Wajar itu telur yang tidak ini, yang tidak jadi ayam itu teh telur. Wajar namanya. Apa ya? Enggak, emang namanya wajar. Oh, namanya wajar.
Kacing calang. Kacing calang kalau bahasa ini. Kalau di lemur saya mah namanya, nokna wajar. Di lemur saya itu. Gak tau kalau di Tasik mah, gak tau mereka. Gak apa-apa. Itu di Cisewu gitu ya. Di Cisewu gitu. Itu jadi bahan pengetahuan buat Pak Lurah. Nah itu. Lurah kan di kota. Oh iya iya. Iya. Kalau di kota kan mah kacing calang gitu ya. Iya betul. Kayak otak Bapak Lurah. Pacelak. Pacelak. Ya Pak Lurah mah kamari ge dioperasi. Mohon. Geger otak. Mohon. Anu diparingsa teh pan tuur. Mohon dioperasi teh bujur malah. Anu dibelek teh bujur. Cing teh geger otak pan abdi teh cing. Pan otak nana bujur. Wias Pak Lurah nya. Heureuy mah bae. Bar. Guyon. Guyon. Biasa pala bola mah seangkatan urang teh kan beda nasib. Oh. Lurah diangkat jadi lurah abdi teh hansip ya, gitu. Tenang. Standarisasi gaji hansip pada tahun ini akan Bapak Lurah naikkan pas di angka kemiskinan. pas di garis angka kemiskinan. Ya, atau tetap sakit tuh aja. UMR Kota Bandung sabara? 3.800.000. 3.800.000 benar? Iya, iya. Nanti saya akan kasih gaji kamu. Jadi berapa Pak Lurah? Tambah 200 dari gaji sekarang. Wah. 1.200.000 ah. Kan kamu wajar kan kamu kabupaten. Oh iya. Kalau Pak Lurah mah kota. Kota mana, Pak? Kota Madiun. Kota Binggai. Yang penting mah kita harus mencari solusi, bukan mencari perkara. Kalau BBM naik itu biasa. Pasti ya, ada kenaikan. Yang luar biasa itu apa? Yang luar biasa kalau BBM itu beberapa tahun nggak naik-naik. Nah itu kita harus tanya. Betul. Kenapa? Bener nggak? Ya iya aneh dong. Bangsa kita kan enaknya menaikkan aja. Turun nggak bisa kan? Ya, oh iya. Dibikin senyum. Ya. Dibikin senyum. Okay. Yang penting kita tetap sebagai rakyat ada solusi. Itu pemerintah baik sebetulnya. Kenapa menaikkan harga BBM? Biar kita tidak boros BBM. Betul. Coba kendaraan, nanti motor, mobil akan hilang. Akan diganti lagi sama kuda. Kalau saya, itu program saya, Pak Lurah. Atau Pak Lurah kalau nanti mah, Pak Lurah belinya rumput. Bukan. Beli apa? Kalau rumput itu biasa. Beli apa Pak Lurah? Paling beli karung. Buat apa Pak Lurah? Buat podo itu kuda. Yang tidak tercecer di mana aja. Oh iya betul. Itu nanti gitu. Percontohannya akan saya ajukan ke negara nanti. Di Paseh aja dulu. Ya di Paseh Majalaya nanti. Nanti disosialisasikan. Disosialisasikan. Nah ini bagus ini kendaraan. Tapi kan ada sekarang kendaraan listrik, Pak Lurah. Nah. Ah, takut, Pak Lurah. Takut kenapa? Apa? Takut kesetrum. Udah. Maksudnya kendaraan listrik gimana? Kendaraan listrik, jadi itu di cas. Oh, di cas. Di cas, pakai chargeran. Nanti teh kalau habis, misalnya. Ya. Saya juga kemarin habis pakai tenaga surya. Waduh. Teman saya kan namanya Surya sini, dorong. Dorong. Sekarang tenaga matahari. Tenaga matahari. Surya enggak dorong kemarin. Kalau tenaga surya tenaga jelema. Ini kocak. Cek-cek. Cek-cek dia. Angkatan ini. Iya, makanya saya pertahankan di kelurahan. Di kantor itu di kelurahan. Kelurahan. Karena dia baik gitu. Iya, jadi orangnya tuh kocak gitu. Biar enggak. Iya. Kadang kalau enggak kocak pakai L sedikit. Kocak. Jadi begitu Pak Lurah ya. Jadi ya. Pokoknya untung lebih baik, maksudnya kita jalan kaki jalan gitu kaki. Kan, bersepeda. Bersepeda lebih sehat. Oh iya. Iya. Saya kemarin juga saya bersepeda, Pak Lurah. Motor jual aja. Udah dijual. Udah. Kan pakai beli bensin kemarin. Oh. Pas beli bensin, motornya juga nggak ada. Kocak lagi. Jadi kita jadilah bangsa yang memang kita itu apa kata kamu itu seringnya, Mbak. Bahasa kamu itu tadi. Oh, yang bijak. Know, bijak. Bijak. Oh. Jadilah kita bangsa yang bijak. Jangan dikit-dikit demo. Jangan dikit-dikit demo. Ya. Ganti dong sama angkot. Bemo, Pak. Bemo, Pak. Bemo, Pak. Sedikit-sedikit aksi. Ya. Sedikit-sedikit aksi. Ya. Ganti dong sama taksi. Jadi begitu ya Pak Lurah, saya juga setuju lah. Kita mah ada apalagi lah udah keputusan pemerintah gitu mah. Pemerintah,
apalagi ini presiden. Presiden itu pimpinan kita. Betul. Harus kita hormati. Karena memang ibarat lurah. Kalau misalkan lurah gak dihormati sama Linmas, pasti marah. Jadi begitu pun presiden. Keputusan sama. Itu ya, udah keputusannya. Berarti solusinya apa Pak Lurah sekarang tadi? Kan tadi Pak Lurah mau beli kuda. Ya. Saya kebagian enggak beli kudanya? Saya mah kuda kacang aja yang kecil. Alah, jangan. Keledai. Ya. Nanti kamu bodoh nanti. Keledai. Keledai. Kan keledai mah yang suka masuk ke jurang dua kali ya. Dengar dienya. Ya. Karena masih ada jurang-jurang yang lain. Betul. Ya. Masih banyak jurang-jurang kenikmatan. Kenikmatan. Jadi kialah. Kuma Pak Lurah. Solusi nama. Mohon. Nya mudah-mudahan rahayat urang tetap dibere rejeki anu leuwih. Walaupun harga BBM 15 juta, sing aya duitna. Atuh. Ayeuna BBM murah. Ukur 10.000. Anger ku Pak Lurah mah teu kabeuli. Tetep buka motor. Pak Lurah mah nebeng kan sih. Mana-mana ge. Aya supirnya. Aya supir. Oh nyanya. Pemikiran bensin alhamdulillah Pak Lurah mah. Tah eta jadi solusina teh meureunan eta mobil jual. Tiga Pak Lurah. Mobil jual. Moal pusing ku bensin moal. Nebeng gitu nya. Nebeng. Ya tahun ngan kitu solusi atau jalan kaki sepeda. Ya paling bitis ngebleduk lah. Tidak akan ada titik temu. Betul. Sudah. Kayak helanok atau hayam juga ya, itu. Ya betul. Kayak kita melihat koin. Uang koin. Kata kamu gambar wayang. Kata saya angka 100. Begitulah. Itulah kehidupan. Kalau kamu pengen bijak, harus melihat dari sisi Pak Lurah. Pak Lurah juga kalau ingin bijak, harus jadi Linmas. Oh, jadi saling merasakan. Betul. Ada rasa empati gitu nah, ya. Nah itu. Oh, iya. Jadi yang hilang di kebudayaan negeri kita itu. Toleransi, empati. Keras empati, ini. Toleransi. Si kontrasi itu enggak ada. Oh, itu si kontrasi. Ya, itu si kon itu kan situasi kondisi. Terasi konsentrasi. Okay. Situasi, kondisi, pandangan, jangkauan. Oh, disingkat sok Pak Lurah. Wah, sikan panjang. Kayak ini Pak Lurah kan kalau misalnya ojek online. Ojek online disingkat? Disingkat. Ojol. Oh, gitu kan. Terus nanti. Pinjaman online. Pinjol. Atau Pak Lurah kira-kira nah. Nawan. Kontrakan online. Aduh, power disingkat Pak Lurah. Nah, wajib power. Power disingkatnya? Kontrol. Kontrakan online. Oh iya. Hampir. Ini gak gebel Pak Lurah. Pak Lurah itu cerdas. Pak Lurah itu. Makanya jadi lurah. Kalau gak cerdas paling... Tapi kan ide-ide Pak Lurah dari saya. Oh iya benar Pak Uju, terima kasih. Pak Uju. Pak Asep. Pak Irwan tenang. Ganti nomor ya Pak Irwan ya, ganti nomor. Makanya tuh, latihan dulu sama Pak Lurah. Sinyal jelek. Sinyal jelek ya. Sinyal jelek. Iya. Nyami chat. Aduh. Tenang saya. Tenang. Tapi kalau harga-harga kan kalau BBM naik. Nah, jangan diikut-ikutan naik. Omat, yang jualan. Jangan. Karena kan melalui transportasi. Nah lah. Ini, jadi negara kita itu tinggalkan. Jangan kita ikut-ikutan. Kita harus teguh. Kalau harga tempe sekarang 3.000, 3.000 aja teguh. Jangan mau naik. Itu baru namanya bangsa yang... Adil. Makmur, adil, dan sentosa. Ya tidak bisa. Harus dibiasakan. Itulah kenapa negara kita kacau balau itu. Karena kebiasaannya di... Tidak dibiasakan. Iya dibiasakan karena gaji berarti harus naik juga. Kayak grup kita. Bensin naik. Ya, harga-harga naik. Tetap kita manggung kan? Nggak ada DP. Karena jadi bayar. Ya, jadi kita mah harus teguh pada pendirian. Nu penting meta aya rejekina panginten Pak Lurah. Eta tong sieun jangan takut. Kalau kamu percaya Tuhan Yang Maha Esa,
Ya. Rezeki pasti ada. Rezeki pasti ada. Asal kamu mau berusaha. Mau nanti pelora? Upami gitu mah abdi badai kaya, ya, pelora. Kemana? Oh, ulah pelora. Ulah cicing di dia. Urang dangdut aja pelora. Kita ramaikan dalam rangka kenaikan BBM ini, oke? Okay? Ya, biar rakyat tetap semangat, pemerintah juga semangat. Ya. Oke, okay. Hidup naik BBM. Jadi kesimpulannya gimana, Palin Mas? Ya, pokoknya dengan kenaikan harga BBM, tetaplah kita mah ikuti saja. Dan bagaimanapun itu udah sudah perhitungan dari pemerintah. Iya. Ya, karena mungkin minyak dunia lagi tinggi harganya. Iya, betul. Ya. Dan untuk mencegah yang namanya kelangkaan minyak. Betul. Biar semuanya irit. Iya. Jadi mikir merenan, ah, kajian lamun udah deket mah kajian ting lempang ya, gitu. Iya, iya. Ya. Dan kenapa bensin itu mahal? Kita harus tahu bahwa dari kita itu menjual minyak mentah, kita beli minyak jadi pantes kan mahal, oke? Okay? Nyengges. Segitu lah mana sok asakeun sok masing-masing. Dibere minyak murah, mana asak-asakeun. Jadi mah. Oh, eta minyak mentah. Minyak mentah. Cik, cik, minyak mentah teh kumaha maksudna? Kan mun diinum teh mun cai atah mah nyeri beteng. Nah, aing minyak mentah lamun kana tangki bensin, eta tangki bensin bakal murucut aku mah eta. Nyeri cangkeng. Jadi ditempakan teh nyeri karena cangkeng teh. Eta minyak mentah. Oh. Moal ngageleser ditempakan. Karek apal geuning urang mah. Aku kudu apal. Tah iya ya. Suara apa baru dah? Minyak mentah eta teh. Iya. Aya solusi tapi kan warga ieu teh kumaha? Eta tadi solusi. Hayang solusi deui. Hayang solusi deui. Solusina warga tetap tenang. Tetap tenang. Didoakeun ku palurah. Walaupun bensin mahal, sing aya keur meulina. Eta solusi ti palurah mah. Heeh, benar benar. Da ieu misi murah oge eueuh duitna mah. Mana beli? Benar teu? Kayak orang tanya. Logis we, logis. Look, aing mane mun ngeusian bensin di pom bensin sabaraha? 10.000. 10.000. 10.000. Berarti kan menang starter ya namanya? Starter. Nanang sabaraha mun dia ngeusian bensin? 14.000. 14.000. Nah, 14.000 sih mah nya. Pan motor motor tangki na air dak. Oh, pinuh 14.000 ge. Mun si Apple, si Apple mah sabaraha pul? 30. 30. Mana motor naon sih? Iya, nanti. Oh, motor goreng meren. Jadi bocor tangna. Lain. Motor roda tilu teh naon teh? Oh, pulsar. Kaisar. Kaisar. Nu aya etaan bakar. Si prod-prod sabaraha mane prod mun ngasi? 15.000. 15.000. 15.000. Mane? Ti kamari urang mah emang 30.000 urang mah. 30.000. 30.000 tapi genep poeun lah. Anger. Tapi ayeuna ayeuna mun ngeusi bensin masih kena sakitu. Jadi 35 karek pinuh. Karek pinuh. Asalnya 10.000 pinuh. Premium. Oh, premium mau ke Sowon. Wah. Siapa? Siapa? Ganti motor juga ada mah. Iya. Wah, atuh ayeuna mah make ieu taruh gede. Ya mudah-mudahan sing aya solusi oge ti pamarentah. Ya, pikeun rakyat oge. Jadi sok ayeuna rakyat rek balager. Misalkan nah, pemerintah oge kudu lebih bager. Iya. Nah, urang teh pan boga wakil ya di ditu. Benar. Heeh, wakil rakyat teh. Rakyat. Mun disebut anggota dewan. Dewan. Urang doakeun ku urang. Ya sing bisa mere solusi ka rakyat. Leres, leres. Leres pelurah mohon-mohon. Mun nya. Mohon. Pelurah ge ieu keur mikiran. Warga pelurah di kelurahan pelurah kumaha sangkan ieu tetap stabil masyarakatna. Insyaallah lah, insyaallah. Karena aya BLT teh pelurah. Ah, BLT. Ya. Bantuan langsung tunai. Iya, iya, iya. Mohon. Benar, selamat. Insya Allah, insya Allah. Mohon. Palura dibagikan. Dibagikan ke saha? Ke dulur Palura. Ke Dewi, batur bahasa sana. Mohon itu Palura, pemik itu menunggu. Mohon, mangga, mangga. Palura, teh ratunya. Di dia, Palura. Kantor Abim paling itu. Hah? Ah, sana. Pan Abim pagi gigir-gigir yang Palura. Iya, iya, iya. So, kah? Mohon. Yuk. Mohon. Hahaha, jauh ya, jauh. Yo, okay, man. Asik. Oh, yo. Tuhan kata kau menjadi manusia. Manusia setengah dewa. Yo.
iChannel.